Selain kelenteng Si Hokyong, di jalan Sebadaran ini ada satu kelenteng lagi, yaitu kelenteng Wi Hwe Kyong. Kalau kelenteng ini ada sejak tahun 1814. Dirikan oleh para opsir Tionghoa yang duduk di Kongkuan yang kebanyakan bermarga Tan. Maka banyak masyarakat yang menyebutnya kelenteng keluarga Tan. Di ruang utama ada altar pemujaan bagi dewa pelindung bagi keluarga Tan, Ti Cheng Seng Ong. Jenderal perang yang dipuja karena keberhasilannya mengangkat perekonomian masyarakat di suatu daerah yang terbelakang. Sekarang kelenteng ini juga terbuka untuk umum. Satu lagi, setiap Jumat sore ada praktek meramal tarot yang dilakukan oleh pengurus kelenteng dengan harapan setiap orang dapat menyadari kelebihan dan kekurangannya, sehingga dapat waspada dalam menentukan pilihan hidup.